Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dira Garden. Ini adalah video bagian ketiga atau part 3 dari pembangunan hidroponik asbes mulai dari nol. Jika pada video bagian pertama dan kedua kita sudah bahas mengenai pemasangan konstruksi serta sistem pengairannya, maka pada video lanjutan ini kita akan bahas mengenai pemasangan styrofoamnya. Tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, karena akan banyak detail yang perlu Anda perhatikan. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang kita butuhkan, antara lain styrofoam, pipa paralon ukuran 3x4 dim, lem, gergaji, isolasi, cutter, penggaris, dan pelubang styrofoam. Untuk keseluruhan sistem hidroponik, baik pembibitan maupun pembesaran, di sini kami total membutuhkan 14 lembar styrofoam ukuran 1x1 meter dengan ketebalan 1,5 cm. Anda bisa mendapatkan styrofoam seperti ini di toko-toko alat tulis yang lumayan lengkap di daerah Anda. Untuk styrofoam dengan ukuran 1x1 meter ini, kemarin saya beli dengan harga Rp10.000 per lembarnya. Setelah semua bahan tersedia, langkah selanjutnya yang kita kerjakan yaitu merekatkan dua buah styrofoam menjadi satu dengan bantuan lem Raja Wali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ketebalan 3 cm yang kita butuhkan untuk sistem pembesaran. Langkah ini sebenarnya tidak perlu dilakukan jika kita bisa mendapatkan styrofoam dengan ketebalan 3 cm langsung dari tokonya. Namun karena stok styrofoam 3 cm kemarin habis dan hanya tersisa yang ketebalan 1,5 cm, maka bisa kita siasati dengan cara seperti ini tadi. Sementara untuk sistem pembibitan tetap menggunakan ketebalan 1,5 cm. Selanjutnya, kita potong dan sesuaikan ukuran styrofoam dengan lebar sistem hidroponik yang sudah kita buat. Untuk sistem pembesaran yang memiliki lebar 1,5 meter, bisa kita dapatkan dengan menggabungkan satu lembar styrofoam plus setengahnya yang kita rekatkan dengan bantuan lem dan isolasi. Pada tepian styrofoam, kita berikan isolasi bening dengan tujuan untuk mencegah agar styrofoam tidak mudah rontok, retak, atau patah. Karena biasanya bagian tepi atau sudut styrofoam sangat rentan sekali rusak. Setelah semua styrofoam siap, selanjutnya yaitu proses pelubangan. Namun sebelumnya, kita ukur terlebih dahulu dengan meletakkan styrofoam di atas sistem hidroponik untuk menentukan di titik mana saja akan kita buat lubangnya. Berikan tanda pada bagian yang akan dilubangi dengan menggunakan spidol pada bagian tepi styrofoam. Setelah itu, hubungkan tanda titik tersebut menjadi garis agar proses pelubangan menjadi lebih mudah dan rapi. Ukur dengan jarak tanam 15 cm dan berikan tanda. Setelah itu, lubangi dengan menggunakan kawat pelubang styrofoam yang sudah dipanaskan di atas kompor. Untuk sistem pembesaran ini, kami menggunakan ukuran lubang dengan diameter 5 cm. Lakukan proses ini hingga semua tanda titik selesai dilubangi. Lalu, bagaimana dengan styrofoam untuk sistem pembibitan? Pada prinsipnya sama, namun styrofoam pembibitan menggunakan lubang yang lebih kecil dan rapat. Diameter lubang yang kami gunakan yaitu 2,5 cm, dengan kerapatan jarak tanam sekitar 6 cm. Diameter lubang ini menyesuaikan dengan ukuran pipa paralon 3x4 dim yang nantinya akan kita masukkan ke dalam lubang tersebut sebagai penahan bibit. Untuk membuat penahan bibit ini, kita gergaji paralon 3x4 dim dengan ukuran panjang sekitar 3,5 cm. Jumlah paralon yang dibutuhkan yaitu sekitar 288 sesuai dengan jumlah lubang tanam yang tersedia. Jika mau lebih cepat, Anda bisa memotongnya dengan menggunakan gerinda. Setelah semua proses selesai, styrofoam siap dipasang di atas sistem hidroponik. Pastikan semua lubang sudah sesuai dengan alur cekungan. Untuk menahan styrofoam agar tidak terbang terbawa angin, kita bisa pasang penahan berupa tali yang kita buat dari ban dalam. Pada styrofoam pembibitan, jangan lupa untuk memasukkan pipa paralon pada masing-masing lubang tanam sehingga sistem ini siap untuk dimasuki bibit. Nah, sampai pada proses ini, kedua sistem hidroponik baik itu pembibitan maupun pembesaran sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk video selanjutnya yaitu kita akan menyemai benih pada media kapas filter serta mungkin akan ada beberapa update atau penyempurnaan pada sistem ini. Baiklah, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini.
Seperti biasa, silahkan tinggalkan pertanyaan atau komentar Anda di bawah untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik, pertanian maju, rakyat sejahtera. Tanam sayurmu di rumah saja.